Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina wa habibina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ قد مكناهم فِي إن مكناهم مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون Walaula min dunillahi qurbanan aliha Bal anhum wa ma kanu yaftarun Para jamaah di dalam ayat yang ke 26, 27, 28 dari surah Al-Ahqaf surah yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Walaqad makkannahum sungguh kami telah memberikan tempat memberikan kedudukan memberikan posisi fima immakannakum fihi fima ay fil dalam hal in ya. innya nafiah tidak auzaidah atau tambahan dalam hal yang kami tidak memberikan kedudukan makanakum kepada kalian ya ahla makata wahai penduduk makkah jadi Allah nyatakan bahwa kami dulu pernah memberikan kedudukan yang tinggi kepada kaum-kaum yang tidak diberikan kepada kalian minal kuwati wal mal Apakah itu dari segi kekuatan Karena orangnya tinggi-tinggi Walmal dan harta Jadi Kami dulu pernah memberikan kedudukan yang tinggi Yang tidak kami berikan kepada kalian Wahai penduduk maka wajah lahum dan kami jadikan, kami buat kami jadikan lahum untuk mereka sam'a bimakna asma'an pendengaran kami beri mereka itu pendengaran wa absoro penglihatan wa afida dan hati uluban jantung hati tapi apa fama agna anhum sam'uhum tetapi pendengaran mereka tidak ada gunanya bagi mereka wala absoruhum, begitu juga penglihatannya wala afidatuhum juga hati atau jantungnya min syai sedikit pun minal igna sedikit pun dari apa namanya ya apa irna itu sama arna tadi ini nggak ada gunanya ada juga yang menyatakan minnya di situ min syai hanya tambahan saja ai syai gitu. tapi ternyata katanya pendengaran penglihatan hati ndak ada gunanya kenapa ilkanu yajhadu nabi ayatina ketika mereka mengingkari apa ya jahadun itu nggak percaya apalagi kufur terhadap ayat ayat Allah apa itu anunya it it di sini katanya it ketika Makmuluhu, objeknya makmul yang dikerjakan berarti objeknya ini uh, makmuluhu la agna. ya, mestinya apa? Apa tadi fama agna tadi tidak ada gunanya la agna. mestinya ada gunanya. Mm -mm wa ushribat bi makna ta'lil dan di sini mengandung mengandung arti karena jadi iz di sini karena kanu yajhadu nabi ayatillah karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah hujajuhu albayyinata atau biayatilah hujajihi al bayyinati hujah-hujah dalil-dalil bukti-bukti yang nyata ya. satu saja sebetulnya sudah bisa ya membuat orang itu beriman langit ini. ya siapa yang bisa membuat langit ndak ada mesti ya Allah ini hanya Allah yang bisa apalagi kalau lalu dengan bintang-bintangnya yang jutaan bintang di langit itu ya jutaan itu tapi katanya peribahasa itu seribu bintang di langit apa kan orang kalau sudah mabuk cinta itu bintang di langit tapi apa katanya Ya yes, pokoknya cuma satu tapi alhamdulillah kalau dia itu lalu sayang ya sama istrinya sebagaimana dulu sebelum menjadi istri disayang-sayang. Bapak ada itu orang itu sebelum sebelum jadi istri disayang-sayang, setelah jadi istri dikepuki terus KDRT, subhanallah. il kanu nabi ayatina ya, akibatnya waha ko bihim ay nazala bihim maka turunlah adab kepada mereka maka nu bihi yastahziun sesuai dengan apa yang mereka selalu olok-olokkan ay al adabu yang yang turun tadi katanya al adabu siksaan itu ayat yang ke 6 ya. jadi kadang-kadang Allah itu memberi kenikmatan tapi kadang-kadang kenikmatan itu tidak ya tidak bermanfaat padahal kalau nikmat itu disyukuri apa karena nanti tambah lain syakartum ayat berapa itu ayat 7 ayat 7 surah 14 surah Ibrahim yang diawali dengan pernyataan wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid padahal mudah saja ini orang kalau ingin ditambah terus nikmatnya cuma satu apa syukuri sebetulnya. Wa rabbukum. Ingatlah ketika Tuhan kamu mengumumkan. Jadi azan itu pengumuman. Bahwa waktu sholat sudah tiba. Kalau azan didengungkan di masjid. Yang kedua, ajak-ajak ayo kalau mau berjamaah. Tak tunggu maka lalu diberi kesempatan untuk sholat sunnah dua rakaat atau empat rakaat satu salam atau dua salam untuk apa menunggu yang yang lain tapi adan itu fungsi yang ketiga adalah doa jadi kalau ada hujan deras angin kencang bisa kita itu adan Adan. Dan insya Allah kalau adanya itu betul-betul keluar dari hati yang dalam, betul-betul ikhlas, betul-betul mohon mohon apa pertolongan kepada Allah. Belum selesai adanya biasanya angin dan hujannya sudah selesai. Nah dengan fungsi yang ketiga inilah maka lalu berkembang ada orang dikubur ya sebelum yang ada di kuburan tadi itu naik itu adan dulu. Ya. Orang mau berangkat haji diadani. Semoga perjalanan lancar dan selamat dan akhirnya membawa predikat haji mabrur dan sebagainya. Karena Nabi pernah menyuruh. Orang yang begitu melahirkan anak Nabi menyatakan adani anakmu yang baru lahir itu di telinga kanan komati di telinga kiri nah, padahal yang jelas anak kecil mayit yang sudah dikubur di adani ya ndak akan sholat, ya tapi itu fungsinya doa nah, <tuh>. ya. Komat. Ah iya karena ya termasuk termasuk dalam rangka apa namanya apa dalam rangka doa ya. doa jadi adan dan komat itu termasuk dalam rangka komat, komat apa komat itu juga termasuk dalam rangka doa jadi Pokoknya apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang terdahulu dan yang mengerjakan itu banyak orang yang pintar, oh berarti mesti ada dalilnya. Eh, gitu aja. Jadi husnudon kita itu husnudon. Yang ke tuda, kedua yaitu dua tujuh. Walakod. Jadi sama-sama berawalan dengan walakod. Yang dua enam tadi walakod makanahum. Yang ini walakod ahlakna ma haulakum minal kuro. Sungguh telah kami binasakan apa-apa yang ada di sekitar kamu, yaitu negeri-negeri kuro. Kuro itu negeri. Tapi kalau yang dibinasakan itu negerinya apa orangnya? Nah, orangnya, ai uh, ah, ahlaha walakot ahlakna ma haulakum min, minal kuro ah, min ahliha ay ahliha yaitu penduduknya kasamuda seperti kaum wa adin. kaum ad wa kaum lutin kaum lut kalau kotanya kau apa kaum lut itu kotanya namanya sodom tapi nggak ada masalah ya. jadi yang 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 pas di sini ya orangnya itu ya kaum samud, kaum ad, kaum itu semuanya itu ada di sekitar Mekah itu ya sekitar itu ya kira-kira berapa kilo jadi Mekah dibuat aman oleh Allah padahal di sekitarnya apa enggak nah, aman mana yang mengatakan bahwa Mekah itu terutama Masjidil Haram itu dibuat oleh Allah tempat yang paling aman saat dunia katanya ayat 97 suratnya Ali Imran surah 3 ayat 97 fihi ayatum bayinatum makomu Ibrahim wa man dakholahu kana aminah Siapa yang masuk Masjidil Haram dijamin aman. Itu Al-Qur'an sudah bilang. Hmm. Wa Tapi orang-orang kafir ya, orang-orang munafik, orang-orang yang enggak senang dengan Islam berusaha supaya ada keributan di Masjidil Haram. Itu sejak dulu, sejak dulu. Karena Allah menyatakan Masjidil Haram aman. Nah, mereka membuat bagaimana supaya enggak aman. Itu Sebetulnya, jadi semua ada kasus apa apa itu sangat kecil daripada kota-kota yang lain yang hampir setiap ribu eh, setiap hari itu ratusan masalah, ya kan? Coba jenengan kalau nganggur-nganggur berdiri di Wonokromo, iya, lalu itu ada kasus ini, ada kasus gitu, itu bisa sehari bisa satu masjidil Haram. 10 tahun mungkin pernah ada kasus satu kan berarti apa berarti ya dianggap nggak ada masalah walakod ahlak nama haulakum minal kuro wasorrofnal ayat sorrofna aikor karorna kami ulang-ulang sorrofna -ulang kami beri contoh yang secara berulang-ulang sorof ayat apa al ayat tanda-tanda kebesaran Allah al hujajal al hujajal bayinat hujah dalil yang nyata supaya apa la allahum yarjiun supaya mereka kembali ya, setelah diingatkan nah, kembali, setelah diingatkan kembali, sering diingatkan, sering kembali. Zaharul basadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin disebabkan karena perbuatan atau olah tingkah manusia. Li amilu agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Atau bisa juga Agar mereka merasakan hasil kerja sebagian orang. Perbuatan sebagian. ular itu biasanya sedikit. ya, Tapi kadang-kadang ngerusak. Ini. Ya. Pengajian sudah enak. Ini. Ada satu orang yang ngomong-ngomong. Jangan. Di samping konconya lalu terganggu. Di samping dia sendiri. Mesti jelas terganggu. Nah, nanti kalau ditanya. Tadi ada keterangan apa? Embuh apa ya tadi? Jadi memang ngaci ini harus konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Fokus, fokus itu apa? Konsentrasi. Sampai apa tadi? La alhum, itu yang dua tujuh. Sekarang yang dua. Falaulah hala, mengapa tidak? Falaula nasorohum menolong kepada mereka. Ay bidafil azab anhum untuk menolak menghindarkan azab dari mereka. Siapa yang ditanya kok enggak nulungi? Alladzina min dunillah. Berhala yang mereka jadikan Tuhan selain Allah min dunilah min ghairihi selain Allah kurbana berhala itu sering mereka sembah sebagai apa kurbanan apa ya? mutakor roban takor ruban. Roban bihim untuk mendekatkan diri ilmoh kepada Allah jadi orang menyembah berhala itu kalau takoni kadang-kadang, "Loh, saya itu enggak nyembah berhala itu. Saya menyembah Allah, tapi lewat yeah, sambil pendekatan kepada hmm. apa istilahnya itu? Wasilah tersapa wasilah yang yang dilarang itu. Makanya di dalam Alquran itu wasilah itu harus berbentuk takwa, ketakwaan. Katanya ayat 35 surah 5. Surah lima itu surah apa? Al-Maidah. Di ayat 35 Allah menyatakan ya ayyuhal ladzina <coughs> ya ayyuhal amanu taqullaha wattahu ilaihil wasilata. Wa jahidu fisabilihi lanaakum apa? tuflihun. Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah perantara untuk takwa itu. Salah satunya untuk takwa itu adalah ngaji. Jadi ngaji ini wasilah ini. Ya. Yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya sudah tahu tambah tahu. Yang tadinya belum ngantuk kurbanan alihah sebagai Tuhan mahu ma bersama Allah tidak boleh jadi walaupun menyembah Allah tapi kok ada ada barengnya tidak boleh jadi harus melulu apa namanya tauhid hanya Allah Allah Maha Esa dalam keterangan tafsirnya di situ wa mafulu itta khoda al awwalu maful awalnya adalah domirun mahdufun kata pengganti yang dibuang yaudhu alal mausul yang kembali kepada isi mausul isi mausul antara lain ay hum yaitu hum mana Falaulah la ya kan ya tadi itu Falaulah la nasarohum kurbanan asani sedangkan kurbanan itu merupakan maful yang kedua ya kata-kata ittakhoda -kata itu punya maful dua punya pelengkap penderita dua wa alihatan badalun minhu sedangkan lafat alihatan kurbanan alihah ya kan kata tadi alihah sebagai badal pengganti dari kurbanan alihah bal anhum bahkan katanya berhala-berhala tadi itu gobu, hilang dari mereka. Inda nuzulil adab ketika turunnya adab. Jadi berhala-berhala itu kalau sudah adab turun, udah nggak direken. Ya, mesti orang berdoa fokus kepada Allah mestinya. Ya, padahal tadinya pada pada waktu tenang-tenang berhalanya kadang-kadang disembah-sembah. Nanti nggak ada, apalagi nanti di akhirat qad dallu bal dallu ya bal dallu anhum wa dan yang demikian itu ai ittikhaduhum al asnama alihatan qurbana pengambilan mereka terhadap berhala sebagai tuhan dan untuk mendekatkan diri itu adalah ifkuhum ini pernyataan dari Allah itu hanya bohong-bohongan saja kebohongan ifkuhun ay buhum atau kadz buhum kebohongan yang mereka buat-buat wa -buat. ma kanu yaftarun dan apa-apa yang mereka ada-adakan jadi sudah membuat kebohongan dan mengada-ada bahasa sekarang apa hok hoax apa hok itu sejak dulu itu ada cuma dulu enggak disebut hok yukadribun mereka berdusta ma yang ada di situ mana tadi wa ma kanu yaftadun ya. wa ma masdariyah sebagai masdar mausulah atau, mausula atau isi mausul wal aid kalau sudah isi mausul itu mesti ada domir yang kembali wal aid domir yang kembali makhduf dihilangkan dan dimunculkan ay, fihi. Jadi di kata-kata wa yaftarun itu sebetulnya ada fihinya gini. Jadi wa fihi yaftarun. Begitu sebetulnya kalau dari segi bahasa. Tapi kita lanjut saja ya. Karena ini bukan bukan di pondok ya. Tapi dekat pondok. <laughs> kalau di pondok itu yang gini-gini justru malah harus diterangkan secara detail, secara detail. Berarti ustadznya harus pinter, Nahu, Kalau enggak, Enggak bisa, nggak bisa. Dan itu bisa dipelajari hanya tiga bulan. Iya, sebetulnya. Saya dulu punya apa metode tiga bulan bisa orang itu bisa baca kitab. Tapi ada yang sekarang jadi apa namanya? sekretaris Senat Winsa. Namanya Muhammad Syarif orang. Pada waktu belajar katanya, Pak Besol, ketika saya belajar nahwu begini, kayaknya saya itu bisa bisa baca bahasa Arab yang tidak ada. Tapi setelah ditokni, dihadapkan ke kitab kuning kok nggak bisa oh ada satu yang belum jenengan kuasai no pun itu perbendaraan bahasa jadi itu harus memang jadi satu jadi sambil belajar nahu perbendaraannya harus ditambah ini artinya ini ini artinya ini karena itu juga nanti menentukan bacaannya itu uh -uh. Uh -uh. ada yang ingin belajar tapi masih ingin saja nah, pingin aja. Sebetulnya itu ingin pingin terus lalu di di dipraktekkan bisa itu insya Allah jadi ada ada anunya metodenya apa tadi wadalah ifkuhum wa makanu yaftaru itulah materinya